Bismillahirrahmanirrahim. Siapapun yang berbuat baik kepada kita, kita harus mengenang jasanya. Kita harus mengingat kebaikannya. Itu ajaran Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang pertama kali Allah ajarkan kepada kita dalam suratul Fatihah untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah mengatakan lewat lisan Nabi Muhammad SAW, lam yashkurin lam yashkurillah. Siapa yang enggak berterima kasih kepada manusia yang berbuat baik kepadanya, dia tidak bersyukur kepada Allah, tidak berterima kasih kepada Allah. Kenapa? Karena pada hakikatnya ucapan terima kasih, pujian yang kita berikan kepada siapapun itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahlah yang berikan kebaikan kepada kita lewat orang-orang tersebut. Oleh karena itu, mulailah ingat-ingat siapa yang berbuat baik kepada kita dan sampaikan kepadanya ucapan terima kasih dengan mengucapkan jazakallahu khairan, jazakillah khairan, jazakumullah khairan. Semoga barokah.